Salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam channel Cikgu Ruth untuk subjek matematik tahun 5. Hari ini sama juga kita akan lihat tajuk wang tahun 5. Kemahiran yang akan belajar pada hari ini ialah kita akan lihat pada soalan penyelesaian masalah melibatkan wang. Standard pembelajaran yang akan belajar pada hari ini adalah 3.5.1, iaitu murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan wang dalam lingkungan RM1,000,000 dalam situasi harian. Baiklah, sebelum kita nak menyelesaikan masalah melibatkan wang, murid mesti kena tahu kunci operasi asas. Kita lihat kunci nombor 1 di sini, iaitu kunci tambah. Perkataan yang terlibat dalam kunci tambah ialah jumlah, semua, lebih banyak, hasil tambah, jawapan besar, ketiga-tiga, penjodoh bilangan mesti sama. Jadi ini adalah kunci untuk tambah. Bagaimana pula kunci untuk tolak? Kalau untuk tolak, mesti mengandungi perkataan seperti beza, selisih, dikeluarkan, dibuang, perkataan lawang, kurang daripada, dan penjodoh bilangan mesti sama. Jadi sekiranya murid nampak kunci ini, ini adalah operasi tolak. Bagaimana pula dengan operasi darab? Kunci untuk darab adalah jumlah, semua, kali ganda, hasil darab, jawapan besar, bagi satu nak cari banyak, dan penjodoh bilangan mesti tidak sama. Jadi ini adalah untuk kunci darab. Untuk kunci bahagi, perkataan yang terlibat sepertinya baki, tinggal, diagihkan, sama rata, sama banyak, bagi banyak cari satu, dan penjodoh bilangannya tidak sama. Jadi cikgu harap murid dapat salin kunci ini ke dalam buku nota anda. Sekiranya anda tidak sempat untuk salin yang kunci tambah dengan tolak, murid boleh patah balik ke depan dan murid boleh postkan video dan salin ke dalam buku nota anda, sebab ini akan membantu anda untuk menjawab soalan melibatkan penyelesaian masalah. Okey, jadi seterusnya cikgu akan tunjukkan soalan untuk penyelesaian masalah melibatkan wang. Soalan pertama, kakak Jason menyimpankan RM250 setiap bulan. Selepas 36 bulan, dia mengeluarkan RM7,850 untuk bayar wang pendahuluan sebuah kereta. Kirakan baki. Okey, kita nak cari baki wang simpanan kakak Jason jika tidak termasuk faedah simpanan yang diterimanya. Jadi di sini menunjukkan kakak Jason menyimpang RM250 setiap bulan. Jadi dia menyimpang berapa bulan? 36 bulan. Jadi murid perlu darab dengan 36. Jadi di sini cikgu akan tunjuk pendarapan menggunakan kaedah lattice. Kita akan masuk 250 darab dengan 36. Jadi ini melibatkan sifir 3, 3, 6, 9, 12, 15. Jadi murid perlu tulis sifir keluar, okay, supaya kita nanti boleh buat dengan senang. Lepas tu sifir 6, 6, 12, 18, 24, 30. Jadi kalau murid tak nak nyata sampai habis pun boleh. Kita nampak di sini adalah 5. Jadi sekurang-kurangnya ada 5 di sini. Okay, dan kita akan start dengan sifir 3. 0 darab 3, 0, 0. 5 darab 3, 1, 2, 3, 4, 5, iaitu 15. Kita akan tulis masuk. Dan 2 darab dengan 3, 1, 2, 0, 6. Manakala untuk sifir 6, sifar darab dengan 6 adalah sifar 5 darab 6, 1, 2, 3, 4, 5, 30. Murid akan tulis 30. Dan 2 darab dengan 6, 1, 2 adalah 12. Kemudian kita akan kira. Okay, kira daripada lajur sebelah bawah dulu. Sifar, sifar tambah sifar tambah sifar, sifar, sifar tambah
5 tambah 3 tambah 2. Di sini adalah 10 naik 1. Dan 1, 2, 3, 3 tambah 6, 9. Jadi di sini adalah sifar. Jadi di sini kita dapat adalah sama dengan RM9,000. Kemudian dalam soalan ini kita nampak kakak dia mengeluarkan duit. Okay. Bila keluar ni maksud dia adalah tolak. Jadi kita kena ambil duit simpanan ini. Ini adalah duit simpanan. Okay, simpanan kakaknya dan kita kena tolak untuk yang dia bayar. Okay, berapa dia bayar? RM7,850. Jadi untuk bentuk lazim kedua adalah operasi tolak di mana RM9,000 kita masuk di sini. RM9,000 akan tolak dengan RM7,850. Kosong. Jadi kosong tolak kosong, kosong. Kedua, kosong tolak lima tak cukup. Kita pinjam sebelah, tak ada. Pinjam lagi sebelah. Potong jadi 8. Satu potong jadi 9. Dan satu letak di sini. Okey, 10 tolak 5 adalah 5. 9 tolak 8 adalah 1. 8 tolak 7, 1. Jadi ini adalah RM. Jadi baki wang simpanan kakak Jason adalah sama dengan RM1,150. Untuk soalan kedua berbunyi sebuah syarikat mengagihkan keuntungan tahunan berjumlah RM102,000 sama banyak kepada 32 orang pekerja. Setiap pekerja syarikat itu juga diberi RM1,200 bersempena dengan ulang tahun syarikat yang ke-10. Kira jumlah wang yang diterima oleh setiap pekerja. Jadi di sini kita nampak syarikat tu mengagih. Okey, bila mengagih sama banyak, ini adalah bentuk operasi bahagi. Sebab bahagi mengandungi kunci agih dan sama banyak. Jadi kita tahu untuk ayat matematik yang pertama adalah RM102,000 perlu bahagi dengan 32. Kemudian ayat dia berbunyi setiap pekerja juga diberi. Bila diberi maksud dia adalah tambah. Jadi kita perlu tambah yang ini. Ini membawa kepada soalannya cari jumlah wang yang diterima oleh setiap pekerja. Okey, kita akan mula untuk operasi pertama iaitu kita akan buat bahagi. Jadi kita akan masukkan nombor kat sini 102 000 bahagi dengan sifir 32. Jadi murid kena bina sifir 32 iaitu 32 sifir 3 6 9 12 15 18 21 24 dan 27. Kemudian sifir 2 2 4 6 8 10 12 14 16 dan 18. Kemudian murid kena gabungkan sifir ini 32, 64, 96, 128 dan kita perlu gabungkan dua nombor di tengah iaitu 160. Kita gabungkan yang ini. 192, kita gabungkan yang ini. 224 dan kita tambah yang tengah 256. Tambah yang tengah 288. Barulah kita akan mula untuk buat bahagi. Oleh sebab ia adalah sifir 32, jadi kita boleh mula 102. Okey, kita tak payah buat 1 ataupun 10 dulu. Kita mula dengan 102. Okey, kalau 102 dalam kotak sifir ni kita boleh masukkan 96. 96 tempat 1 2 3. Jadi murid kena tulis 3 di atas, lepas tu kita akan buat tolak. 2 tolak 6 tak cukup, pinjam, kosong, pinjam lagi, potong jadi kosong, 1 tulis tepi, potong jadi 9 dan 1 tulis tepi. Ni akan membawa jawapan 12 tolak 6 adalah 6, 9 tolak 9 sifar. Okey, seterusnya kita turun sifar. Ini akan menjadi 60. Kalau 60, kita akan guna 32 tempat pertama. Murid akan tolak di sini.
Sifar tolak 2 tak cukup pinjam. Ni akan jadi 5 dan 1 akan letak di sini. Kemudian 10 tolak 2, 8 dan ini adalah 2. Kita akan turun lagi satu nombor, 280. Dalam sifir kita akan guna 256 tempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tempat ke 8. Jadi murid akan tolak sini. Sifar tolak 6 tak cukup pinjam, jadi 7 dan masukkan 1 di sini. 10 tolak 6, 4, 7 tolak 5, 2 dan di sini sifar. Kita turunkan nombor yang last sekali, 240. Jadi apakah nombor yang kita nak masukkan di sini? Ya, 224 tempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tempat ke 7. Tolak. Sama juga sifar tolak 4 tak cukup pinjam sebelah. Jadi ini 1. Kita dapat 10 tolak 4 adalah 6, ni 1 dan ini sifar. Oleh sebab kita nampak soalan ni ada baki dan ia melibatkan duit. Bila melibatkan duit, dia ada titik perpuluhan. Jadi di sini kita boleh tambah titik perpuluhan, kita boleh tambah sifar untuk habiskan dia. Okey, jadi murid turun sifar kat sini 160. Ha, last kita jumpa dalam sifir 160 tempat 1 2 3 4 5. Jadi di sini kita kena masukkan perpuluhan dan 5 kat sini. Lepas tu kita tolak. Okey, sifar, sifar, sifar. Barulah kita habis. Jadi murid tahu tak apakah jawapan untuk operasi bahagi ini? Ya. Yeah. Kita akan dapat RM3,187.50. Jadi cikgu tambahkan sifar di belakang untuk cukupkan tempat perpuluhan sen. Kita tahu untuk tempat perpuluhan sen ada 2 digit. Kemudian kita perlu tambah. Tambah dengan berapa? Tambah dengan 1,200. Kita akan tulis di sini RM 1,200. Belakang ringgit tak ada. Jadi kita akan buat tambah di sini. Sifar, sifar, 5 tambah sifar, 5. Titik perpuluhan jangan lupa. 7, 8 dan di sini 3. 3 tambah 1, 4. Jadi ini akan membawa jawapan kepada jumlah wang yang diterima oleh setiap pekerja adalah RM4,387.50. Okey, cikgu harap murid akan faham untuk soalan ini. Soalan ketiga adalah ayah Izzati membeli sebuah motosikal secara kredit. Harga belian tunai dan harga belian kredit motosikal itu adalah seperti yang ditunjuk. Kita nampak tunai di sini adalah RM21,500. Manakala kredit ini adalah kalau kita nak bayar ansuran untuk 72 bulan, setiap bulan mesti adalah RM438. Jadi tadi kita dah belajar sekiranya pembayaran secara kredit, harga dia mesti akan lebih tinggi daripada bayaran untuk tunai. Okey, jadi berapakah tingginya nanti kita akan kira. Kita tengok soalan pertama dulu, berapakah harga belian kredit motosikal itu? Okey, nak cari harga belian kredit, kita perlu darab. Okey, 72 darab dengan 438. Jadi di sini cikgu tunjukkan kaedah lattice. Murid boleh masukkan nombor di atas sini, 438 darab dengan 72. Jadi ini melibatkan sifir 7. Okey, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Okey, kemudian sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okey, kita akan mula darab. 8 darab dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 56. 3 darab 7, 1, 2, 3, 21. 4 darab 7, 1, 2, 3, 4, 28. Okey, kemudian sifir 2, 8 darab dengan 2, okey, adalah 16.
3 darab dengan 2 adalah 6 dan 4 darab dengan 2 adalah 8. Setelah siap, kita akan tambah daripada jalur bawah sekali, iaitu 6. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 6 adalah 13. Naikkan 1. 1 tambah 5 adalah 6. 7. 7 tambah 8 adalah 15. Okey, 1 tambah 2 adalah 3. 3 tambah dengan 8, 11. Naikkan 1. Dan di sini adalah 3. Jadi jawapannya adalah 31,536 kalau kita beli dengan kredit. Kita nampak di sini harga ini lebih tinggi daripada harga tunai. Kemudian kita tengok soalan kedua. Soalan kedua adalah kira perbezaan. Kalau perbezaan maksud dia operasi tolak antara harga belian tunai dengan harga belian kredit. Jadi kita kena tolak di antara yang dua ini. Okey, cikgu letak bentuk lazim di sini. Jadi murid tahu tak kita nak letak mana satu di atas? Ya, untuk tolak, kita akan tolak daripada nombor besar tolak kecil. Jadi yang besar ini adalah harga kredit. Jadi kita akan masuk harga kredit terlebih dahulu, iaitu RM31,536. Kita akan tolak harga tunai. Harga tunai adalah RM21,500. Jadi di sini 6 tolak 0, 6, 3 tolak 0, 3, 5 tolak 5, 0, 1 tolak 1, 0, 3 tolak 2, 1. Okey, ini akan mendapat jawapan untuk perbezaan antara harga belian tunai dengan harga belian kredit adalah RM10,036. Jadi setakat ini cikgu harap murid boleh faham bagaimana untuk selesaikan masalah melipatkan wang. Okey, kita akan jumpa pada video tutorial yang akan datang. Bye.